Ini ada di kawasan Midwest Amerika, tepatnya di negara bagian Iowa. Saya Rio Tuasikal. Nah, negara bagian Iowa ini dan beberapa negara bagian di sekitarnya, ada sekitar 6, ini disebut dengan Corn Belt atau wilayah penghasil jagung yang sangat besar di Amerika Serikat dan merupakan salah satu yang terbanyak di dunia. Kawasan ini selain memproduksi jagung, biasanya juga memproduksi kacang kedelai, dan ini merupakan sentra pertanian kacang kedelai di Amerika Serikat yang diekspor ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Nah, pemirsa, semakin hari di Amerika Serikat jumlah petani itu semakin menyusut. Namun itu tidak menghalangi seorang diaspora Indonesia jauh-jauh datang dari Indonesia pindah ke negara bagian Iowa justru menjadi petani. Dia ini bersama suaminya yang orang Amerika mengoperasikan pertanian di mana mereka menanam jagung dan juga kedelai secara organik. Jodoh di tangan Tuhan adalah keyakinan John dan Indahan yang berbeda budaya dan latar belakang. John asli Iowa dan Indah asli Jember bertemu di Yogyakarta tahun 2006. Waktu dia visit gereja di Jogja, terus aku visit perjalanan di Jogja, terus ketemu. I went to Indonesia. John dan Indah tinggal di kawasan pertanian di Welland, negara bagian Iowa. Indah yang terbiasa hidup di Jember sempat kaget hidup sebagai petani di Amerika. Kagetnya kok sepi, maksudnya kok di tengah-tengah sawah, nggak ada tetangga. Berbeda dengan putrinya Bella Elisawati. Fun, like you can explore everything. Maybe like when I'm older, like I'll go to different country or state. Tapi Indah tidak ikut bertani, melainkan memilih meneruskan pilihan karirnya sejak di tanah air, yakni guru, walaupun paruh waktu. John yang besar di lingkungan pertanian mengelola 3 lahan pertaniannya sendiri karena mahalnya upah tenaga kerja. $12 an hour is not unusual, and nowadays it's hard to get anybody that's good for less than that. Sebagai gantinya, ia membeli berbagai peralatan pertanian canggih untuk meringankan dan mempercepat pekerjaannya. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menggarap lahan merupakan salah satu perbedaan antara pertanian di Indonesia dan Amerika. Pada musim dingin bukan berarti kegiatan pertanian terhenti. Mereka menanam antara lain winter rye, sejenis gandum hitam yang tahan dingin. Pertanian seluas 195 hektar, 135 hektar digunakan untuk menanam jagung atau kedelai, sedangkan sisanya pepohonan dan rumput untuk pakan ternak. Meski sistem organik memerlukan kerja ekstra dan hasil panennya tidak sebanyak sistem lainnya, John Hunt tetap puas karena lebih ramah lingkungan sekaligus lebih menguntungkan. Like corn, conventional corn's like little around $3 most time here in the country, where I've been getting $10-$11 per acre, $9-$11 an acre. Dari Welland, Iowa, Yuni Salim dan Rio Tuasikal, VOA. Nah, pemirsa, memang usia rata-rata petani di Amerika Serikat itu semakin menua ya. Mereka berada di kisaran usia 50 tahunan. Sementara generasi yang di bawahnya, itu minatnya terhadap pertanian juga mulai menurun. Tapi ternyata kondisi ini tidak mengurungkan niat seorang lulusan kampus terkemuka ini. Dia kembali ke peternakan yang diwariskan dari keluarganya dan membuatnya menjadi peternakan yang sukses. Bertani merupakan tradisi keluarga James Faison. My grandparents Milton and Juanita Faison were second generation farmers, and my grandparents passed away and left the farms to my siblings and I. And so that started the process of sort of trying to figure out what we were going to do with the farms. Lambat laun mereka belajar tentang tantangan ekonomi yang dihadapi petani kecil di Amerika. The issue with agriculture in America is we only spend 6.8% of our income on food, which is the lowest in any industrialized nation. We expect food to be inexpensive, which means in order to make a living doing it, you have to have really, really big volumes. And so having big volumes of anything can be very expensive in terms of having enough cattle, having enough hogs, or having enough infrastructure to support having those animals. Setelah bertemu sejumlah peternak yang tidak menggunakan hormon, antibiotik maupun steroid, James memulai Milton's Local, perusahaan yang memasarkan dan mendistribusi produk daging yang lebih sehat dari peternak setempat ke berbagai restoran dan supermarket besar. Salah satunya adalah Mom's Organic Market di Arlington, Virginia.
Jaringan supermarket ini menjual produk-produk organik dan natural. All the business decisions that we make are made in order to protect and restore the environment. We don't have any products that include high fructose corn syrup, artificial colors, artificial ingredients, nitrates, nitrites, things that are frequently found in meat. Produk Milton's Local sudah dijual di sini sejak 2015 dan cukup populer. Bukan hanya karena alami, tapi juga karena diproduksi oleh petani setempat. The farm is growing because we are demanding more because our customers are demanding more. Kabar baik bagi James yang bekerja sama dengan sekitar 3 lusinan peternakan kecil di Virginia, Pennsylvania, dan North Carolina. Targetnya ingin mengembangkan Milton's Local sehingga bisa membantu lebih banyak petani lokal. Dari Waterford dan Arlington, Virginia, VOA. Ini meskipun harganya mahal, tapi merupakan investasi yang diperlukan bagi petani modern di Amerika, karena dengan demikian bisa meningkatkan produksi jadi berkali-kali lipat. Nah, pemirsa, habis ini kita akan kembali dengan berbagai liputan menarik. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita.